Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malaraya. Memasuki bulan Maret, pasar induk Amang Tani Kota Batu terus diselimuti ketegangan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok yang tak kunjung turun. Dengan kenaikan yang terus berlanjut, pasar induk Amang Tani menjadi saksi akan ketegangan ekonomi yang semakin terasa di masyarakat sehari-hari. Di pasar induk Among tani Batu telah terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bahan pokok seperti gula, minyak, dan beras. Kenaikan harga ini memberikan tekanan tambahan bagi konsumen yang sudah merasakan dampak ekonomi yang terus meningkat. Gula, salah satu bahan pokok yang tak tergantikan, mengalami lonjakan harga mencapai Rp1000 per kilogram, yang harga awalnya Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Minyak, komoditas penting dalam memasak sehari-hari, naik sebesar Rp1.000 per liter. Sementara beras mengalami kenaikan harga sebanyak Rp10.000 untuk setiap 5 kilogramnya, dari harga Rp70.000 menjadi Rp80.000 per 5 kilogramnya. Para pedagang dan pembeli di pasar Induk Among Tani Batu merasakan dampak langsung dari kenaikan harga ini. Banyak pembeli merasa terbebani dengan kenaikan harga yang terus-menerus tanpa tanda-tanda penurunan. Para ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan dapur sehari-hari mencari cara untuk menyesuaikan anggaran belanja mereka dengan harga yang semakin melambung. Menurut pedagang di pasar induk Among tani Batu, faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan baku dan biaya distribusi menjadi pemicu utama di balik lonjakan harga yang terjadi. Meskipun ada upaya dari pemerintah setempat untuk mengendalikan kenaikan harga, namun dampaknya belum terasa signifikan di pasar induk Among tani Batu. Kenaikan harga bahan pokok seperti gula, minyak, dan beras telah menjadi sorotan utama di pasar induk Among tani Batu, menandai masuknya bulan Maret yang penuh tantangan bagi para konsumen. Dengan harapan akan perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas harga, masyarakat terus berjuang untuk menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oh dulu kan kayaknya itu banyak gitu loh nya Per, 5 kilonya. per 5 ya, ini ya, jadi, dari 15 jadi 16. Kalau liter. gula itu gula, ya, naik ribuan. yang ya, tanya normal lagi kayak Tim liputan Metro TV melaporkan.